Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Di channel ini, kalian akan mendapatkan informasi tentang berbagai penggunaan aplikasi berkaitan dengan teknologi informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel dengan cepat dan mudah. Di sini saya sudah masuk ke Microsoft Excel. Tabel ini dibuat dengan cara manual. Sedangkan yang di pinggir sebelah sini, tabel saya buat dengan cara otomatis atau menggunakan template yang sudah ada di Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen pada channel Cara Tutorial Teknologi. Baik, kita mulai. Pertama-tama, silakan teman-teman masukkan judul pada tabel yang diinginkan. Misalkan di sini ada contoh tabel, daftar nilai ujian kelas 6, sekolah pintar. Saya akan membuat tabel nilai ujian kelas 6 di sini. Ini kita kopikan saja biar gampang. Saya kopikan di sini. Sudah ada nomor, nama, pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, jumlah, dan rata-ratanya. Kemudian saya isikan nomor 1 sampai nomor 10. Caranya, ketikkan nomor 1 dan nomor 2, kemudian di blok seperti ini, kemudian ditarik secara otomatis sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Selesai. Saya ingin disimpan di tengah-tengah, misalkan. Kemudian kita tuliskan namanya. Nah, di sini sudah ada contoh ya, kita copy saja biar cepat. Kita tempel di sini, paste. Sudah ada nama siswanya. Kemudian silakan teman-teman memasukkan nilainya. Di sini sudah ada nilainya. Kita copykan juga biar cepat. Saya copykan dulu nilainya di sini. Tempelkan di sebelah sini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita menuliskan jumlah rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Saya copykan juga di sini. Setelah datanya terisi, teman-teman, yang penting sudah jelas berapa jumlah kolom. Di sini ada kolom A, B, C, D, E, F, G, ada kolom. Kemudian di sini ada baris dari nomor 23 sampai baris nomor 37. Setelah selesai, kemudian kita blok semuanya di sini. Kemudian kita pilih menu border yang ada di atas. Saya pilih all borders. Diklik di sini, maka tabelnya sudah jadi. Biasanya saya untuk memisahkan antara judul tabel biasanya pakai garis 2 di bawah, pilih yang border di sini, kemudian pilih panah ke bawah, dan pilih tombol bottom double border. Seperti ini, selesai, dan yang ini juga supaya rapi, boleh. Saya pilih yang bottom double border. Selesai, kemudian saya ingin misalkan pinggirnya menggunakan thick outside border supaya lebih tebal. Selesai. Begitu cara membuat tabel dengan cara manual. Nah, sekarang bagaimana membuat tabel dengan cara atau menggunakan template yang ada di Microsoft Excel? Caranya juga gampang. Di sini ada menu insert. Silakan teman-teman menuju menu insert. Kemudian pilih tabel. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat range atau area mana yang akan dijadikan tabel. Patokannya tadi, kita butuh berapa kolom? Misalkan di sini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom
Dan berapa baris di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 dikali 15 di sini kita bisa blok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ke bawahnya ada 15 tadi. Di blok, selesai, lepas. Kemudian klik tombol OK. Jadilah tabel yang sudah kita inginkan. Dan di sini tabelnya sudah jadi, kita tinggal mengisi tabel tersebut. Dan di sini juga ada template desain yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan selera teman-teman masing-masing. Ada yang suka warna biru misal, suka warna apa ini, orange, warna kuning, abu, biru, hijau, dan seterusnya. Kemudian desainnya pun macam-macam. Ada yang polos seperti ini, ada yang medium seperti ini modelnya, ada juga yang gelap. Oke, silakan disesuaikan dengan pilihan teman masing-masing. Kemudian kita klik, misalkan saya coba pilih yang ini. Nah, di sini kolomnya sudah jadi. Kalau tadi kita nulis dulu, baru bikin kolom. Kalau di sini kolomnya sudah jadi, baru kita isi. Kan tadi isinya nomor, nama, matematika, bahasa Indonesia, IPA, kemudian di sini jumlah, di sini rata-rata. Selesai. Kemudian datanya karena ini sudah ada, kita kopikan saja ya biar cepat. Saya kopikan. Nah, selesai, datanya sudah dikopikan. Nah, ini kan tadi ada tabelnya ya. Ini silakan mau ditambahkan tabelnya, garis-garisnya, atau mau dihilangkan. Kalau misalkan mau dihilangkan, silakan teman-teman blok. Kemudian di sini pilih di menu border ini, pilih no border. Yang ini. Klik, maka hilang seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, mungkin teman-teman ada yang bertanya fungsi daripada tombol sebelah kanan dari judul tabel ini, judul kolom setiap tabel. Di sini ada tombol ya, kalau yang tadi manual ini tidak ada ya. Kalau di sini ada, ini fungsinya adalah untuk memfilter data. Jadi kalau kita klik di sini, ini bisa kita filter data mana saja yang mau kita tampilkan. Misal saya hanya ingin menampilkan nomor 1 dan nomor 5. Checklist, kemudian oke. Jadi yang muncul hanya Wati dan Dewi. Kemudian filternya kita bisa kembalikan. Misalkan saya pilih semuanya tampil lagi. Atau misalkan saya hanya ingin menampilkan ya murid yang mendapatkan nilai matematikanya di atas 80 misalkan. Ini yang kecil-kecil. Seperti ini, 80 ke atas, ini saya ingin tampilkan. Yang di bawah itu tidak ingin saya tampilkan, maka diklik yang 80, 85, 95, kemudian klik OK. Seperti ini. Kemudian cara mengembalikan sama tadi, sini klik, kemudian select all. Oke. Kemudian misalkan ini kan datanya cuma 10, sedikit. Kebayang kalau misalkan datanya banyak nih, bisa ratusan atau ribuan. Nah, kita ingin menyaring data berdasarkan nama atau nilai yang ada di dalam sini. Misalkan saya ingin menyaring data yang bernama misalkan Ahmad saja. Kita lihat seperti itu. Sehingga di sini ada hanya Ahmad saja yang keluar. Jadi nanti kalau nama Ahmad itu banyak, semua nama Ahmad akan keluar di hasil pencarian atau di tampilan tabel di sini. Mengembalikan tadi sama, kita select all, kemudian OK. Contoh lain, misal saya ingin menampilkan yang hanya nilainya 80, kita tinggal searching saja di sini 80. Selesai, kemudian kita klik OK.
Hanya yang nilai matematikanya 80 yang ditampilkan. Demikian teman-teman semua, gampang ya cara bikin tabel menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di channel Cara Tutorial Teknologi. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.